Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah KNM. Bisa dilihat di grup WA. Ini contohnya ada tetes. Waktu dia masuk kelas 84 karena ada 3 ini 1. Seandainya ini diletakkan di sini, data tesnya berarti dia masuk kelas bintang. Berikutnya saya share kode untuk mengklasifikasi iris. Ini tinggal di copy saja, kemudian buka di Google Colette. Nah, itu Colette terus paste di sini. Di sini ada dua untuk upload file dan satu untuk memprediksi. Nah, tugasnya adalah prediksi tiap-tiap kelompok beda-beda. Apakah dia masuk kategori iris virginica, iris versicolor, iris setasa, tergantung. Berikutnya kita coba running. Di grup juga ada data iris training untuk N dan iris untuk atasnya. Masih putar, nanti ada tombol untuk mengupload file. Nah, kita upload file pertama itu training. Nah, lihat yang di training. Kemudian yang kedua iris itu testing. Tunggu beberapa saat. Dan ini hasilnya akurasinya 98%. Dan hasil prediksi dari data ini adalah iris versicolor. Jadi nanti tiap kelompok wajib untuk mengcapture hasilnya dan ditambah jawaban untuk misalnya kelompok 1. Ya ini. Jadi yang kelompok 3 berarti ini kan ini masuk. Di kodenya itu di bagian menggunakan data lain itu ya. Nah ini isi aja. Koma dengan titik standar internasional. Oke, selamat coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.